Jumlah mangsa banjir di Kelantan meningkat kepada 1,157 orang setakat jam 8 pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tayyudin Bakar. Alhamdulillah, tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Seperti yang kita tahu, setiap hujung tahun, negara kita yang tercinta ini pasti tidak akan terlepas daripada ujian bencana alam. Biasanya banjir besar yang akan berlaku. Dan seperti beberapa tahun yang lalu, negeri-negeri di pantai timur tanah air biasanya yang terkesan. Tetapi hari ini, timur, selatan, barat, utara, tidak ada negeri yang terlepas daripada ancaman ujian ini. Jadi apa yang kita perlu sama-sama cakna adalah bagaimana situasi yang sedang dihadapi dan apakah kesannya kepada kehidupan manusia. Rumah rosak, hancur, musnah, barang-barang ada yang hilang, udara dan makanan tercemar, dan ini membuatkan manusia hanya fokus kepada bagaimana untuk membersihkan rumah, bagaimana untuk menyelamatkan harta benda, hinggakan mereka tidak ada masa untuk makan, dan lebih teruk daripada itu, tidak ada masa untuk memikirkan tentang makan. Allahu Akbar. Jadi kami Yayasan Maghfirah ke depan dengan membawakan Maghfirah Meal yang mudah dan terus boleh dimakan hanya dengan semudah menuangkan air kepada warmer yang ada dalam ini. InsyaAllah, hanya dengan harga RM25 untuk setiap satu pack, anda juga boleh menyumbang untuk meringankan bebanan. Salurkan sumbangan anda dalam Maghfirah Meal YM.